Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunas, posisi saya saat ini ada di makam Kesultanan Pontianak, yakni makam Batu Layang yang terletak di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Dan hari ini Pak Edi Sudikamtono, Wali Kota Pontianak, beserta jajaran melaksanakan ziarah kubur ke makam Batu Layang ini dalam rangka memperingati hari jadi Kota Pontianak yang ke-248. Dan Pak Edi Sudikamtono mengatakan bahwa ziarah kubur ini ditujukan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendirikan Kota Pontianak ini. Dan berikut adalah penjelasan dari Pak Edi Sudikamtono selaku Wali Kota Pontianak terkait kegiatan ziarah kubur yang dilakukan. Masih cuti ya? Rangkaian memperingati hari jadi Kota Pontianak yang ke-248, pemerintah Kota Pontianak melaksanakan ziarah kubur di makam Batu Layang untuk para pendiri Kota Pontianak. Kita tadi baca yasin, tahlil, baca doa dan tabur bunga. Dari kegiatan ini mungkin apa yang boleh disampaikan? Ya, artinya kita sebagai generasi muda itu mengenang jasa-jasa para pendiri Kota Pontianak. Ya. Mudah-mudahan Kota Pontianak selalu mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimana beliau-beliau almarhumah ini berjasa dengan peradaban Kota Pontianak sehingga saat ini. Ya, kita melihat kawasan ini kan salah satu destinasi religi bagi Kota Pontianak unggulan juga. Sehingga ini kita sedang mendesain bagaimana nanti kawasan ini menjadi kawasan destinasi yang menarik, yang bersih, yang tertata. Nah, ini mudah-mudahan bisa terwujud dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Konsepnya seperti apa? Konsepnya kita mempertahankan keaslian. Terus kita tinggal ini yang jadi masalah cuma penataan kios-kios ini aja, sama steher, terus makam. Kalau kawasan ini bersih, rapi, tertata, taman, ini menjadi destinasi yang menarik. Sangat terpenuhi. Iya, kita coba nanti kita lihat lahan yang masih ada yang kosong di sebelah kanan itu. Oh, ini bisa ditata dengan baik. Ini kan. Tunaikan segala hajat kami masyarakat. Thank you.